jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel F-Man. Pada kesempatan kali ini langsung saja, langsung saja teman-teman, kita akan lanjutkan lagi game Metal Slug Awakening Android ini. Dan kemarin 3 part itu baru tutorial ya teman-teman ya, baru intro lah dari game ini. Dan sekarang barulah dimulai gamenya yang sebenarnya ya teman-teman ya. Sekarang kita ada di markasnya para tentara Metal Slug ini teman-teman, yang dimana di sini banyak player-player online juga ternyata ya. Jadi sekarang kita tuntaskan saja untuk tutorialnya ya teman-teman ya, karena masih tutorial bro. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, boleh. Ini udah bukan sih kemarin teman-teman. Maksudnya percakapannya udah ya kayaknya ya. Oke lah, langsung saja kita mulai ini mungkin. Ya, battle. Gimana caranya? Saya bingung bro. Oke, ini dia. Oh, kita bisa. Oke, ini dia aja. Ini aja wes. Apa namanya? Karakter yang kita pakai ya Reo, yaitu Marco dan juga Vio. Vio menggunakan shotgun teman-teman, sedangkan si Marco menggunakan assault HMG. Langsung saja. Itu senjata yang baru yang sudah kita dapatkan, yo, senjata gratis nih. Shotgun seharusnya kuat di sini teman-teman. Kita coba saja. Kita pakai si Vio sama si Marco, teman-teman. Langsung saja. Oke, ini dia. Dataran beku. Oke. Gimana caranya? Oh, ini dia. Waduh, banyak banget teman-teman. Nah, ini modenya mode apa, bro? Kuat banget senjatanya, Rek. Coba kita pakai si Vio, yuk. Gimana shotgunnya? One shoot, one kill. Oh, enggak ya. Aduh, tapi apa namanya? Fire rate-nya lama banget, teman-teman. Wait. Fire rate-nya banyak. Wah, lama banget, Rek. Shotgun, Rek. Wah, kurang ya, teman-teman, ya. Ampus, toh. Apa sih ini? Diam deh. Oh, game nak. Stage selesai. Apa ini? Pilih salah satu untuk agents untuk maju ke stage selanjutnya. Ini maksudnya apa teman-teman? Damage skill hero 100%. Ini bagus nih. Salah ada unit panggilan di sekitar ROV, ROF meningkat 35%. Saya pilih damage aja wis kita. Damage. Oke, sudah teman-teman. Dataran beku 2. Oke. Waduh, musuhnya semakin berbeda sekarang teman-teman. Banyak robot-robot yang mengerikan. Tapi langsung modiat bro. Waduh, ada pesawat juga teman-teman. Waduh, pesawatnya datang lagi bro. Apa kalian? Musuhnya nyawanya panjang juga ya teman-teman ya. Waduh, kena lagi teman-teman. Sabar-sabar itu kita nggak bisa. Aduh, ada Yeti juga bro. Wah, mau panik nih. Ada Yeti loh. Oke. Apa kamu diam kamu? Oke, kita pilih lagi teman-teman. Shield defense, tambah shield sebesar 10% max HP hero setelah menggunakan skill. Oh, bagus tuh. Summon Vault di awal ronde. Vault akan terus menembak ke unit musuh. Ini juga bagus nih. Menembakkan satu ultimate missile saat memberi damage pada... bagus semua, Rek. Ini aja deh. Saya akan memilih untuk turret. Supaya membantu kita turretnya, teman-teman. Mantap tuh, ada turretnya, Rek. Wah, mantap juga. Ayo, bantu aku turret. Aku akan mengalahkan modern army ini. Rotok kalian. Kita juga bisa ulti teman-teman, jangan lupa nanti kita ulti kalau kita sudah terdesak. Rotok HP, rotok mantap, rotok mantap juga. Ada hati-hati, ada wave. Jadinya nih mbak itu rek. Stage selesai, ini mau sampai kapan ini bro? Mengatur turret 2. Ada turret 2 teman-teman. Chain up, damage yang diakibatkan dari 10 kali shot berikutnya meningkat 40% setelah menggunakan skill hero. Wah, ini juga bagus, Rek. Saya pilih turret saja. Supaya turret kita ada 2. Ada 2 ini teman-teman. Mau mantap jiwa. Ini turret membantu banget teman-teman. Daripada pilih damage ya kan, langsung aja pilih turret untuk membantu kita. Oh ya, ngomong-ngomong kita juga bisa pakai Vio, tapi masalahnya, nah itu dia tuh, fire-nya lama banget shotgun, Rek. Wah, ini mau saya ganti deh nanti deh teman-teman deh. Senjatanya shotgun nggak kurang teman-teman, kalau menurut saya lebih enak bazooka kemarin untuk si Vio, Rek. Apa kamu? Diam kalian. Apa sih mati lo? Kita bisa bom. Oke. Rapid charge, meningkatkan kecepatan pemulihan energi ultimate skill hero. Wah, ini bagus nih. Copy Barret, memanggil drone Copy Barret. Duplikasi Barret Weapon untuk menyerang. Wah, ini juga bagus teman-teman. Kita pilih ini aja lah ya. Oke. Kita punya drone. Ya, mantap. Banyak yang membantu kita teman-teman. Ada turret, ada drone, ya kan. Mantap. Saya tidak mau bertarung sendirian teman-teman. Karena saya cukup.
Banget bos, kalau ada drone 2 sama turret begini teman-teman. Turretnya satu sih maksudnya. Maksudnya satu drone, satu turret. Apa kamu? Weh, hati-hati nak bom. Oke, kita ke atas aja teman-teman. Rotok kamu. Tidak bisa kamu mengalahkan saya bro. Saya punya turret dan juga drone. Kalian akan medar lawan saya. Ini dua gak bisa tuh. Harus lompat teman-teman. Mana sih? Aduh, ini menyebalkan banget ya dia ya. Oke, mantap. Ya, ayo kamu. Sini. Mana lagi musuhnya? Ini, gak bisa habis. Satu lagi teman-teman, satu skill lagi. Ini apa nih? Skill defense atau... Wah, turret lagi, bos. Supaya turret kita lebih kuat, bro. Wow, turretnya semakin besar, teman-teman. Ah, lawan bos sekarang, yuk. Oke, wah, dia lagi, teman-teman. Aduh, ngelag. Kurang banget, ngelag, teman-teman. Oke, kita pakai skill. Apa sih ini, ngelag? Keselin banget ngelagnya, teman-teman. Kenapa ngelag? Ini gimana Android bro, seharusnya ringan. Waduh, dilaksanakan. Kan jadinya kalah. Oh, pasti kalah kan kaget saya. Saya pikir saya kalah, teman-teman. Gara-gara ngelag, oke. Mantap. Wow, selesai. Apa selesai stage-nya, teman-teman? Wah, mantap, rek. Oke, ini kita harus selesaikan sampai kapan nih? Oh, ambil semua. Wow. Oke, stage berikutnya ya, teman-teman. Chapter 2. Fabric Arms. Oke. Butuh 2400 apa nih? Poin lah ya. Oke, teman-teman. Sudah selesai kayaknya. Oke, sekarang kita harus ngapain lagi? Oke, hadiah 7 hari ini kita klik. Apa namanya? Kita ambil saja, teman-teman. Dapat karakter yuk. Di hari kedua ya, teman-teman. Yuk. Lumayan, bos. Tapi masalahnya ini karakter yang ketiga ini udah bisa dipakai nggak ya? Tapi saya masih punya dua karakter aja sih. Oke teman-teman, sekarang kita bicara dengan Lambert lagi. Marco, thank you for taking part in our pursuit. Sama-sama Pak. Hey, friendly reminder, we may have defeated the Morden army once, but don't underestimate the monster army behind. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, kita selain melawan Morden Army, teman-teman, kita juga melawan para monster juga ya, teman-teman. Well, we designed a special rapid training program to help you deal with any emergencies that might come up. Pelatihan apa itu? Saya juga tidak tahu, teman-teman. Oke, ini ngomong-ngomong, bisa kita pakai celananya. Celana bisa menambahkan ini gitu. Oh, nggak bisa dipakai, teman-teman. Ayo, nggak bisa dipakai, belum bisa ya. Pelatihan khusus, aduh, apalagi ini, teman-teman. Oh, bisa kita ambil teman-teman hadiahnya. Oke, mantap. Terima kasih. Lambert. Oke, sudah selesai. Oh, masih bisa diambil apa ya? Oke. Oh, bisa diambil teman-teman ternyata. Oh, pergi ke bentuk tim dengan 3 hero apapun siap bertempur. Oh, belum. Oke, sudah. Sudah kita ambil semua. Sekarang apa lagi? Oke. Masih bicara dengan Lambert lagi. In a long time. Bicara terus nih, kapan misinya? Well, Major, besides your routine exercises, collecting military supplies is also a great importance. Even the finest weapons. Ya, kita bisa mengupgrade senjata kita ya, teman-teman ya. Kemungkinan besar musuhnya akan semakin kuat, Red. Tapi kalau nanti misalkan kita disuruh beli senjata untuk mengalahkan musuh yang kuat, teman-teman, wah, kayaknya nggak akan saya lanjutkan deh game-nya kalau pay to win yo. Lihat saja nih nanti. Kalau masih bisa kita kalahkan musuhnya dengan senjata biasa, ya minimal di-upgrade lah ya senjatanya. Itu bakal saya lanjutkan sampai tamat, teman-teman. Tapi kalau benar-benar nggak bisa dilanjutkan kalau tidak beli senjata yang kuat, wah, itu kemungkinan besar akan saya pikir-pikir lagi untuk melanjutkan atau tidak, deh. Oke, kita bicara dengan Aikawa Madoka. Siapa lagi itu? Mana tuh dia tuh? Karnaval Arcade, apalagi tuh teman-teman? Gak tau lah, oke kita ikuti saja tutorialnya teman-teman. Oh sih, ini Aikawa kemarin ya yang menyusul kita teman-teman. Aduh, Arcade apalagi nih? See if you can become the regular army's king of arcade. Banyak banget modenya, saya bingung teman-teman. Saya hanya ingin fokus ke jalan cerita ini Aikawa. Aku gak mau, ya adalah. Apa nih, lapangan perang, kereta, angkut, inti. Ini yang mana nih yang kita pilih? Oh ini yang bisa ya, oke. Ini ya, oke. Gimana caranya? Pilih yang nomor satu, tantangan. Oke, langsung saja. Oh, isi. Vio, kita ganti dulu senjatanya, teman-teman. Bentar, gimana caranya? Vio, ganti senjata. Aduh, nggak bisa ya. Yowislah, nggak apa-apa lah. Kita pakai Vio shotgun saja, teman-teman. Nanti saja kita ganti senjatanya.
Ini apa lagi? Banyak banget modenya ya. Teman-teman, untuk game mod Metal Slug ini akan saya mainkan di cerita utamanya saja, karena untuk mode-mode seperti ini akan saya selesaikan sendiri kemungkinan besar. Karena kalau wow, ini ngomong-ngomong sih mode apa ini, bro? Kita menghancurkan mobil-mobil aja di sini dari tadi. Karena kalau kita whip and win apa tuh? Aduh, kamu cepat banget sih ngomongnya. Mission complete. Banget. Terlalu cupu ini modenya, bukan hati saya ini. Terlalu gampang. Ngarek. Oke lah, karakter kita udah level 8, bro. Untuk mode-mode seperti ini akan saya selesaikan sendiri saja. Untuk record YouTube, kalau saya pas upload di YouTube, teman-teman, akan sebisa mungkin akan saya selesaikan cerita utamanya saja. Tapi ini masih tutorial, jadi tidak apa-apa lah. Oke, si Vio kita pakaikan bazooka aja deh, teman-teman. Lah, gimana caranya pakai ya kita ya? Aduh, nggak bisa nih. Oh ini dia, bisa. Kita pakaikan ke CTO. Nah, mantap. Saya nggak apa-apa, kita upgrade saja bazookanya, teman-teman. Sampai level berapa ya? Level 5, 6 boleh lah. Oke, sama buku birunya dan kolek terus ya. Sama pakai buku hijau, teman-teman. Mantap. Level 6 lumayan sih. Kalau lebih anak, kita levelkan. Apa namanya? 10 aja, teman-teman. Kita pakai dua-duanya sendiri biar cepat. Nah, satu lagi, bro. Oke, satu lagi, teman-teman. Jangan deh, yang sendiri jangan sama aku. Jangan pakai, ya. Gak jelas, dong. Girek. Eh, kita mulai lagi mungkin? Atau ada tutorial lain? Ya udahlah. Kita mulai saja, teman-teman. Oke. Masih tutorial, teman-teman. Sabar. Masih belum ke jalan ceritanya. Nah, ini kalau kita pakai bazooka video nih, mantap nih, teman-teman. Mode ini, ya. Tuh. Oh, tapi tetap, yo. Masih lebih OP Marco, teman-teman. Karena si Marco sudah level 8. Aduh. Ini. Oh ya, ngomong-ngomong, saya masih cupu, teman-teman. Saya masih pakai auto aim. Masih belum pakai yang manual aim, teman-teman. Ya, kamu ulang-ulang terus ngomongnya. Bentar, ini saya ada konsentrasi. Ini apa sih ini? Iya dulu deh. Nembus kamu. Woi, roketnya nembus, bro. Oke, sudah selesai, teman-teman. Itu bintang maksudnya apa tuh? Atau enggak ya? Lah. Bukan. Aduh, dapat bintang 2, bro. Nah, ya sudah, apa? Hah, mantap. Ini sudah kayaknya, teman-teman, ya? Sudah nggak sih? Coba kita keluar dulu dari mode ini, ya, teman-teman, ya. Sabar, sebentar. Saya mau coba lihat. Wow, apa nih? Ini, skin ya ini ya, teman-teman, ya? Wah, iya loh, kostum rare. Ada skin juga. Oke. Apa nih? Data akun guest termasuk diamond yang disimpan akan hilang setelah menghapus app. Ya nggak apa-apa. Ini saya ngomong-ngomong saya belum login, teman-teman. Oke, sekarang kita masih ya, teman-teman, yo. Ya, masih teman-teman. Marco, arcade games are great fun. Ya maaf, keskip, teman. Wielia cantik juga ya, teman-teman, ya, kalau apa namanya dibikin ininya, teman-teman, versi ya seperti ini loh, gambar seperti ini. Very popular in the regular army. Hey. Oke, apa nih? Ya, tadi maaf, Rek, keskip, teman-teman. Ascertain that the gem is a rare crystal, emitting some kind of powerful energy. Our technical department continues to study it. Mereka sudah menyelidiki gemsnya yang kita dapatkan kemarin, ya, Yos. Sir, wait for my good news. Oke. Sekarang bicara dengan Elia. Oke, kita akan ke Kemut lagi, teman-teman, untuk mengumpulkan gems yang tersisa, Rek. Tinggal 3, yo. Are you also looking for the gems? Yep. Yes. I give you my word. I'll wipe out this wicked pharaoh. Same way I drove off those aliens. Hooray! I will share this great news. Oh, berarti ini ceritanya sudah selesai ya, si Marco lawan alien-alien itu ya, teman-teman, ya. Di Metal Slug West 2, Rek. Still looking for him? But Kamut is very dangerous, and you have no idea where he is. What makes you say that? We're all on the hunt for the gems to defeat the Pharaoh. It's only a matter of time until we meet on that road. Okay. An informant of mine spotted my father on the way to the desert, but I know a shortcut. We'll catch up with him in no time. Okay, ayahnya si Elia ke arah gurun. Okay. Okay, akhirnya tonton kita bisa memulai cerita utamanya lagi. Kita akan mengumpulkan gems yang tersisa, bro. Mantap jiwa. Sip. Oke, sekarang kita bicara dengan siapa lagi untuk melanjutkan misinya, teman-teman.
cerita lolos tiga misi 3-1. Oke, siap. Jadi langsung saja, bro. Kita mulai lagi misinya, teman-teman. Wow, dapat fragment senjata yang bagus kayaknya ini, teman-teman. Langsung aja, wes. Gak jelas. Loadingnya lama, teman-teman. Mohon sabar, ditunggu saja. Yap, ini dia. Starto. Oke, ini musuh apa lagi nih? Ada tikus tanah, teman-teman. Wow, santai. Aduh, enggak kena lagi bom kita. Weh. Wow, semakin kuat musuhnya, teman-teman. Wah, enggak bisa nih ya kayaknya ini. Emang bener-bener harus ini kayaknya kita rek. Mungkin harus pay to win kita. Aduh, ada batu besar lagi. Gimana caranya? Lewat. Wah, aduh kena. Enggak ya? Enggak. Untung nyawa saya panjang banget, bro. Weh, tikusnya bisa ngelaser, bro. Dapat laser gun dari tikus. Tapi di OP nih laser gun, teman-teman. Ya, sakit banget kena batu, bro. Ini kita harus kemana, teman-teman? Sabar. Harus ke atas. Aduh, batunya rek. Oke, hancur. Eh, kita... Oh, musuhnya masih ada. Pantes, nggak bisa lewat kita. Ya, udah habis, bro. Wah, hati-hati. Wow, hampir kena. Oke. Itu raketnya tembak, bro. Ada. Malah mati. Oke. Ya, mana skillnya? Ngeselin banget nih. Mampus, Ton. Oke, dapat fragment senjata. Mantap. Si Marco udah roto, bro. Hancurkan batunya, teman-teman. Sabar, batunya ngeselin. Wah, Marco udah roto, Pak. Oke, itu siapa sih yang lempar-lempar batu, teman-teman? Oh ya ampun, dari atas itu ternyata. Oke, hati-hati. Mana sih yang ngelempar-lempar batu? Kok ada alien itu tadi, teman-teman? Lah, aliennya masih ada, loh. Oh, bukan alien. Tapi UFO aliennya dipakai, loh, sama Modern Army. Tuh, banyak banget musuhnya, bro. Ke atas lu. Banyak batu, teman-teman. Oke, kita pakai drone-nya. Misilnya sudah ada 2, teman-teman. Roketnya ada 2, Rek. Kita harus gimana nih? Oh, iya. Oke, kita skill. Mampus. Roto. Mantap. Apa tuh? Waduh, ada batu ternyata, bro. Dari atas batunya, ya. Tembaknya kemana? Mampus kalian. Roto, bos. Bos roto. Coin return nih apa nih maksudnya nih? Apa tuh? Teman-teman, gak tau lah saya. Oke, kita pakai Marco aja deh. Wah, semakin susah. Beneran, teman-teman. Emang kita harus pakai senjata yang kuat nih. Wah, kita harus pay to win ini kayaknya, bro. Ya, kita pakai dulu. Apa kabar? Diam. Mas, santai banget ya nambang di sini, bro. Santai banget. Gak tau di belakangnya ada tembak-tembakan kayak begini. Dapat banyak poin kita, Rek. Wah, ini tanknya gak bisa hancur, bro. Dapat banyak poin. Mantap. Mantap jiwa. Dijatuhin rudal terus saya. Ya ampun, kena loh saya, sakit banget. Itu dari mana sih batu-batu ini? Ngeselin banget, teman-teman. Beneran deh, ngeselin banget batu-batunya. Oh, dia ternyata tikus-tikus ini. Oke, sudah aman seharusnya dari batu. Aikawa, ngapain kamu di sini, Aikawa? Aikawa, ngapain di sini, teman-teman? Dia lari-larian loh. Oke. Wow. Kita kemana nih? Oke, dapat banyak makanan kita dari Aikawa, teman-teman. Tapi nggak namanya nyawa, Rek. Wow. Sampai dia. Aduh, ya ampun. It's bullet time. Kita nggak dapat makanan dari tadi, teman-teman. Maksudnya nyawa dari tadi. Nggak dapat nyawa sama sekali, Rek. Oke, sabar. Waduh, banyak banget musuhnya. Bro. Oke, kita pakai drone ya, teman-teman. Wah, gokil sih ini. Gokil. Wah, bisa roto nih. CVO, teman-teman. Aduh, tolong. Wow. Santai-santai, bro. Banyak banget musuhnya. Wah, roto juga nih si Marco nih, teman-teman. Semakin susah, Rek. Koin kita tinggal... Ini, teman-teman, tinggal 2. Wah, semakin susah ternyata stage-nya, ya, teman-teman, yo. Oke lah. Challenge. Tidak diam sket. Apa sih ngomong-ngomong nggak jelas, Rek? Waduh, apa tuh? Kena lagi. Gara-gara ngomong nggak jelas nih. Nggak mati-mati. Oke, itu bosnya ternyata, bro. Pantas susah, bener.
Mantap jiwa. Selesai sudah. Wow, naik level lo enggak ya? Tidak apa-apa. Elia, semakin susah Elia. Who would have guessed there was such beautiful scenery beneath the desert of Kamut? Don't be fooled by its beauty. The more charming, the more dangerous. Di bawah apa namanya? Padang pasir Kemut. Ada hutan seperti ini, gokil. I'll go ahead to explore the way for us. Oh, I can't let you take that risk. Even the flowers bite here. Wah, loh. Loh. Rest assured, flowers and insects can't harm me. Si Elia bisa jadi kucing, bro. Wait, what? Do my eyes deceive me? Ternyata selama ini dia bisa berubah jadi kucing. Waduh, lawan bos, bro. Lawan bos, bro. Bos ular. Ular naga. Oke, langsung saja kita selesaikan bosnya, teman-teman. Wah, kalau ada 3 hero sih mantap jiwa ini, teman-teman. Sayangnya kita bersama Vio aja di sini, Rek. Oke, lompat. Apa kalian? Papa, tolong aku, Pak. Cepat, Pak. Kasih aku sesuatu, Pak. Senjata, Pak. Apa tuh? Hu, dapat. Flame shot, mantap. Terbakar kalian. Terbakar kalian. Mantap, mantap. Oke, awet-awet flame shot-nya, teman-teman. Ini makhluk apa, bro? Kepiting apa ini? Kepiting kaktus, bro. Diam kalian. Wow, 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 wow. Ada yang minta tolong kaki, teman-teman. Kita bantu. Wah, nyamuk-nyamuk ini berbahaya banget, Rek. Apa tuh? Apa tuh? Kita dapat apa, teman-teman? Dapat. Ini, Rek. Senjata beku, bro. Mantap jiwa. Kita dapat senjata kulkas. Wih, jatuh, jatuh, jatuh. Oh, enggak. Aman, aman, aman. Untung beku, bro. Karena senjata kita ya beku ya ini ya. Ampus, bro. Ampus, bro. Oke, aman, aman, aman. Semakin susah ini ya. Diam kalian. Ada sniper juga, teman-teman. Apa ini kamu di bawah, bro? Oke. Lompat ke sini. Seret. Mereka ketakutan, bro. Sabar. Oke, kita pakai Vio dulu, teman-teman. Wow, kalau kelompok begitu yuk. Skillnya teman-teman, oke, mantap. Dapat celana, gini nih. Keren banget bro. Mantap. Oke, kita pakai ulti teman-teman. Tank ini out banget. Kalau nggak pakai ulti nggak bisa tuh. Oke. Kita harus benar-benar menggunakan karakter di sini teman-teman. Supaya nyawanya awet yuk. Itu tolong tuh di atas tuh. Nah, mantap. Oke, dapat apa, Pak? Cepetan, Pak. Woi. Cepetan, woi. Oke, dapat poin 3000 lumayan. Enggak guna sih sebenarnya, tapi ya apalah, enggak apa-apa. Buat tambah nyawa. Ini dia nyawa. Nah, mantap. Oke, buat Marco aja, teman-teman. Nah. Ya, Elia. Ular. Ular apa? Mana? Duh, ngeri banget, bro. Wah. Santai, ular. Aku tidak mau mengganggu kamu, ular. Apep, oke. Kita lawan Apep, teman-teman. Bro, santai, bro. Mampus kamu. Wow. Oke. Serangannya masih gampang dihindari, teman-teman. Waduh, gawat banget, bos. Kenakan, bro. Oke. Ayo, pakai drone-nya, bro. Jangan pencet. Jangan pencet, Rek. Wait, hati-hati. Oke. Waduh, dia kemana, teman-teman? Ya, tiba-tiba muncul. Wah, santai ular. Ular. Hati-hati. Apa nih? Aduh, digigit bas. Digigit bas, teman-teman. Wow, banyak banget. Weh, curang, weh. Okay. Kita pakai Marco dulu, teman-teman. Sabar. It's bullet time. Mana ular? Ya ampun, pakai ulti ularnya kabur. Ngeselin banget, Ren. Curang banget, bro. Oke. Apa sih ini? Duduk. Sakit banget bro. Oke, dari jauh aja deh. Jajar. Oke, hati-hati. Wow. Dia kemana? Aduh, tempatnya kemana sih si Marco ini? Wah, ularnya curang banget, Rek. Wow. Kena. Hati-hati. Wow. Hampir aja kena. Oke, sabar. Oke. Mantap. Oke, sabar. Di Marco dulu, teman-teman. Ulti saya nggak full Rek. Dan nggak apa-apa. Oke, ulti. Ah, selimak ulti selalu deh ular ini deh. Ngeselin banget. Edward.
Eh, pakai nyawa, nah mantap. Untung dapat nyawa, bro. Waduh, kena lagi. Mampus, Scott. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Menang. Wah. Ngeselin. Ularnya. Dia kabur lagi. Dia gak mati, teman-teman. Dia kabur. Mission complete. Seperti biasa, selebrasi Marco. Naik level? Mantap, level 9. Sip. Masih aja dia nyerang. Woi, itu ayahnya si Elia tuh. Woi, kuat banget dia, bro. Wow, mantap om. Oke, kita sudah mengalahkan 3 bos, teman-teman. Masih ada buat bos yang tersisa ya teman-teman. Oke, kita bicara dengan Amir. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu kita sudah bermain berapa menit. Sebentar. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi teman-teman. Kita bicara dulu dengan si Amir, ayahnya Elia. Bro, you saved us. Father, I knew you would come to my rescue. Terima kasih, bro. What do you think you're doing? Loh. I ordered you to go back. Father, listen. Marco has obtained the lava gem. Baru satu, om. What? You found the gem? Yeah. It was sheer luck, bro. Take her home and wait for my good news. I'll find the gems for you. What do you mean? Father, Marco means the regular army will help us eliminate the Pharaoh. We can go home now. I don't have a home. No. Ilya, dibantu, I'm very disappointed in you. Father, please don't go. Ya, si Elia nangis. This is the last time I'll tell you. Celine's death is for me to avenge. Celine siapa? Ya, si Amir pergi lagi, teman-teman. Oke. Elia, jangan sedih, Elia. Did I misspeak, kiddo? Want me to help get him back? No, it's not your fault. I just don't get it. How could he say he has no home? Am I not his family? Oh, gee, dry your tears, kiddo. I don't want to be here anymore. Let's go. Okay, tenang, Elia. Kamu masih punya Marco. Oke, teman-teman, apakah misinya terbuka lagi? Ya. Kita selesaikan satu misi lagi kali ya untuk part kali ini. 3 dari 3. Oke, langsung saja. Duh. Kesenggol rek keyboard gue. Event harian, ha? Apa nih? Oh, kita ambil dulu, teman-teman. Nah, mantap. Oh, itu untuk upgrade senjata, bro. Lumayan. Save. Naik level, bos. Mau mantap pol-polan. Oke. Level 10 kita, teman-teman. Oke, kita selesaikan satu misi lagi untuk part kali ini. Yo. Hah, kita sudah mencapai 3 dari 3. Apa sih 3 dari 3? Ngomong terus, Pak. Jelas, teman-teman. Bagi kalian, Morten Ami. Waduh, kalian punya robot ya. Kurang kalian ya. Nah, udah. Rotol katanya. Aduh, masih ada aja. Woi, dia lompat gitu. Kurang banget. Oke, kita pakai shield. Kita teman-teman. Wah, apa tuh teman-teman? Dia punya bor seperti itu, curang. Ya ampun, sakit. Damage-nya sakit banget. Apa nih? Kita lihat dulu karakter teman-teman. Damage-nya sakit banget, bos. Apa sih ini? Hapus, bos. Wah, ini senjata apa, bro? Mampus. Oke, kita dekat ke dia saja biar nggak kena, teman-teman. Tuh, kalau kita kesini nggak kena, rek. Aduh, Marco, nyawanya udah tipis banget. Gara-gara kena tadi, teman-teman. Sakit banget, bos, kalau kena bornya. Hati-hati, curang kau ya. Oke, mantap. Aduh. Banyak banget, bos. Masuk. Ini. Ayo, view. Nah, ya mantap. Lumayan. Untuk mengawet nyawa kita, teman-teman. Itu ada yang minta tolong tuh di bawah tuh. Mana caranya menolong dia, teman-teman? Pak. Ya, nggak bisa nolong kita, teman-teman. Kita keluar dulu. Sabar. Nggak bisa ditolong. Ya udahlah, lanjut aja, wes. Gimana caranya nolongnya itu, bro? Susah, teman-teman. Kemana sih nembaknya?
Katanya auto aim, kok enggak auto aim? Mampus kok. Mantap. Ada beberapa mini boss yang ngeselin banget ya teman-teman ya. Yang alot banget tuh kayak Gida tuh. Oke, tuh. Tapi kalau kita berhasil mengalahkannya dapat banyak item, deh. Oke, kita pakai dulu ini itemnya. Nah, mantap. Sip. Lanjut lagi, bro. Waduh, banyak cacing-cacing yang ada di atas gua, teman-teman. Waduh, cacing-cacing ini mengerikan, rek. Cacing siluman mengerikan, teman-teman. Waduh, dia lagi. Nih, makan dong. Lot banget. Tapi kita dari atas saja. Seharusnya aman. Kok disedot? Curang. Mampus, kok. Kita dari atas, aman. Wuhuu, aman. Lelelelele. Tank kita masih banyak nyawanya, bro. Pak, kasih aku sesuatu, Pak. Oke, ambil. Ambil tuh. Ya, gak bisa di... Ini ngeselin nih, teman-teman nih. Wah, dia bisa nembak ke atas juga, dong. Curang. Oke. Hancur. Oke. Sudah, selesai misinya. Gampang. Mantap. Untung ada tank bos, tapi bos itu kalau enggak ada tank tadi saya kayaknya udah kalah deh teman-teman deh. Susah kayaknya itu, bro. Mantap lah, tapi kita menang teman-teman. Ada Eri. Wah, mudah-mudahan kita dapat hero baru lah teman-teman. Ini ada Eri ini di sini. Eri, ikut aku dong. Biar 3 orang gitu loh. Biar nyawanya tambah banyak. Oke lah teman-teman, mungkin untuk part kali ini kita akhiri dulu sampai di sini kali ya. Ya, si Elia sekarang nggak ceria lagi teman-teman. Dia sedih karena ditinggal ayahnya. Tapi nggak apa-apa deh. Kita akan bantu Elia teman-teman untuk mengalahkan bos-bos yang ada di game Metal Slug Awakening ini bersama Marco dan juga Vio. Dan tadi kita juga sudah menyelesaikan tutorial di kota apa? Andrew ya namanya ya. Dan di part berikutnya kita masih harus mencari 3 gems lagi yang masih dijaga oleh para bos di dalam game Metal Slug ini. Kita selesaikan saja di part berikutnya. Mudah-mudahan kita berhasil mengambil gems-gems tersebut. Yo. Oke lah teman-teman, untuk part kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Dadah!